menjaga kota Jakarta tetap aman, menjaga kota Jakarta tetap aman, nyaman dan tertib, nyaman dan tertib. Dua, bersama-sama dengan kepolisian, bersama-sama dengan kepolisian, menjaga keamanan dan ketertiban kota Jakarta, menjaga keamanan dan ketertiban kota Jakarta. Selama laga Persija di Stadion Gelora Bung Karno. Siap apel keamanan. Siap apel keamanan. Bersama kepolisian. Agar tercipta sinergisitas. Dan integrasi dalam pengelolaan keamanan. Empat. Siap berdisiplin. Taat dan tertib berlalu lintas. Dalam berkendara dan konvoy. Saat berangkat dan pulang pertandingan. 5. Siap bekerjasama. Dengan kepolisian. Untuk menindak. Setiap anggota yang melakukan tindakan keonaran dan melanggar hukum. Demikianlah ikrar ini kami nyatakan. Atas nama pengurus pusat Jakmania. Koordinator wilayah. Dan Korlap Jakmania. Serta seluruh rakyat Jakmania. Disaksikan oleh Kapolda Metro Jaya. Jakarta 25 Mei 2013. Kami mohon juga piagam ini akan kami tanda tangani oleh Ketua Lari Kurang Amone dan saya Sekjen Jakmania Hairul Ihsan.
Oke, terima kasih. Ini dia merupakan rembuk sepak bola Jakarta, peta jalan kebangkitan Persija Jakarta. Jangan kemana-mana, kita akan break untuk sholat dan juga untuk menyantap hidangan. Dan tapi setelah ini masih ada acara-acara seru tentunya. Oke, silakan Mas. Oke, sebelumnya saya minta maaf. Pak Hero tadi minta kita komitmen, terutama Korwil. Saya selalu koordinasi dengan kepolisian dari Polda Jabar. Setiap pertandingan Persija ataupun ada event apapun pasti kita kontak kepolisian dari Polda. Tapi sekarang ini kendor dari kepolisian yang lain gitu loh. Kenapa di setiap outsider outsider itu nggak bisa dilarang gitu? Anak-anak yang suruh turun ataupun perlu tilang, tilang kalau perlu. Saya minta itu aja Pak. Kerjasamanya tolong dilanjutkan kali ini Pak. Razia di tempat pemberangkatan Pak. Razia di tempat pemberangkatan harus dilakukan kembali Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekali lagi ingat ya, Jackmania kalau mau nonton beli tiket, jangan mengganggu ketertiban masyarakat, jangan mengganggu dan juga melakukan tindakan-tindakan yang merugikan lalu lintas dan juga masyarakat.